Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama videonya Oraja Channel. Oke guys, dalam kesempatan video hari ini Oraja Channel akan share ya guys. Ini lagi memberi makan pada ikan alligator guys. Nah, di sini ada beberapa jenis macam untuk ikan alligator ataupun ikan predator guys. Di sini karena kenapa dibilang ikan predator guys? Karena ikan ini makannya adalah dari makhluk hidup seperti bisa dibilang dia makan ikan yang lebih kecil guys, ataupun makan jangkrik, ataupun makan udang, ataupun makan lele guys. Yang penting adalah makhluk hidup yang lebih kecil daripada badan ikan ini guys. Dan di dalam akuarium ini lagi proses pemberian makan dari ikan kecil-kecil dan begitu ganasnya ya guys untuk ikan predator jenis picobas. Dan ikan ini yang sebelah sini sudah agak dewasa dan di akuarium yang sebelah itu masih kecil guys. Tapi di sini dia sudah ganas untuk mangsa makanannya guys. Dan ini ikan kecil-kecil berlarian dikejar dan langsung di-up dimakan ya guys. Dan untuk arwana ini yang putih ini arwana yang baru beli dengan harga 700.000 ya guys untuk satu ekor arwana ini. Ini dengan ukuran kurang lebih 25 cm ya guys. Tapi dia punya harga sudah 700.000 guys untuk satu ekornya guys. Dan untuk harga picobas ini juga bermacam-macam jenis untuk picobasnya ya guys. Di sini semakin dewasa badan daripada ikan picobas ini akan berubah warna ya guys. Ada yang berwarna kekuning-kuningan dengan bintik-bintik hitam pada badannya guys. Oke guys, lanjut. Nah guys, dan ada di kolam yang ketiga ini adalah kolam besar yang berukuran 2 meter kali 80 cm ya guys. Di sini juga ada banyak-banyak bermacam-macam ikan predator guys, diantaranya ada kalapia. Nah yang hitam itu sudah sebesar kuali ataupun wajan guys, kalapia hitam, dan ada kalapia putih 2 pasang. Di sini juga ada ikan arwana yang dia punya panjang sudah setengah meter guys. Ada 2 ekor juga di dalam satu akuarium ini. Di sini semua adalah jenis-jenis ikan predator. Ada lele artisi ataupun lele yang berasal dari Amazon juga guys. Di sini lelenya juga makan ikan guys, tapi ikan kecil. Seperti ini ikannya kecil-kecil. Ini adalah makanan untuk ikan predator yang ada di dalam akuarium ini guys. Nah di sini juga ada ini yang panjang seperti buaya. Ini adalah namanya ikan alligator guys. Dan ada juga namanya hiu jawa, ini seperti ikan hiu dan matanya itu tebal besar guys. Jadi di sini juga ada ikan naga, ada ikan Oscar juga ada, dan berkumpul dalam satu akuarium ini guys. Sebetulnya ikan ini sudah besar-besar guys karena hari-hari diberi makan jangkrik sama ikan yang kecil-kecil guys. Jadi sangat disukai oleh ikan ini. Kalau dikasihkan mati dia nggak mau guys. Jadi makanannya adalah ikan kecil yang masih hidup guys.
Nah, di sini adalah ikan berkumpulnya para ikan yang semuanya adalah punya titel predator ya guys, karena makanya adalah daripada binatang hidup yang disukai guys. Nah, ini kalapia hitam guys, dia besar, dia mulut juga selalu lebar terbuka guys. Ini makanannya kuat sangat guys. Ini kalau didekatkan guys, ini sebesar kuali wajan ataupun kuali penggorengan guys. Oke guys, lanjut. Cetok. Wajan kita wajan gede lagi ya gede. Jadi Mbak.
Jadi kayak menungso ya ora iso dihati iki ngono ya. Iya. Ya wong ireng iso kono.